Polisi jika kau melihatnya. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, aku melihat buronan beruang coklat. Apa? Di mana dia sekarang? Dia bersembunyi di Jalan Mawar 10. Lindungi dirimu dan tetap aman. Kami akan segera ke sana. Banyak sekali debu di sana sini dan tidak ada jejak kaki. Tempat ini sudah sangat lama tidak berpenghuni. Mungkinkah itu Kepala polisi Labrador, beruang coklat dengan pengejaranku. Aku bersembunyi tepat di dekat sarang lebah. Ketemu kau. Dia bukan beruang coklat, dia bukan beruang hitam. Apa ada yang salah, Pak Petugas? Aku di sini untuk membeli madu. Ini menyenangkan sekali. Aku akan menelpon polisi lagi dan berbohong tentang beruang coklat. Beruang coklat. Melihat dua panggilan iseng itu, aku yakin rubah kecil melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Apa? Rubah kecil? Panggilan iseng? Pembohong, kau berbohong lagi. Tidakkah kau tahu kalau membuat panggilan polisi palsu itu melanggar hukum? Tidak, aku rasa rubah kecil tidak berbohong. Coba dengarkan Gema dan suara mesin di sana. Dia mungkin terjebak di dalam mobil sekarang. Beruang coklat, ratata. Aku beruang coklat. Semua orang takut padaku. Ayo ikuti dia. Beruang coklat, hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya sekarang. Polisi. Mereka menyebalkan sekali. Lihatlah apa yang bisa kulakukan. Oh tidak, mereka ada di belakangku. Aku harus kabur. Berhenti di sana. Oh
tidak bisa kabur dari kami. Aku takut sekali. Tidak apa-apa, kau aman sekarang. Tapi ingatlah, jangan melakukan panggilan polisi palsu untuk bersenang-senang. Aku minta maaf. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Melakukan panggilan polisi palsu itu melanggar hukum. Ini membawa polisi ke tempat yang salah, sehingga orang yang membutuhkan tidak bisa dapat bantuan. Anak-anak, tolong hubungi polisi hanya jika kau benar-benar dalam bahaya. Jangan membuat panggilan polisi palsu hanya untuk bersenang-senang. Wup!